orang yang melempar kereta, dan juga ada beberapa anak-anak yang kebetulan juga bermain di lintasan kereta dan melempari kereta yang lewat. Tentunya bukan hanya membahayakan perjalanan kereta api saja, tapi juga akan berdampak bagi diri mereka sendiri. Kita sama-sama tahu Bapak, undang-undang jelas sudah melarang masyarakat ada di lokasi tersebut, dan jelas bahwa KUHP juga sudah jelas mengatakan bahwa bagi mereka sesuai dengan pasal 194 yang melakukan perbuatan yang secara sengaja bisa membahayakan lalu lintas umum termasuk di dalamnya perkereta apian.